warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Bandung TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Karina dapat hadir kembali ke hadapan Anda di acara kesayangan kita Adi Karya Parlemen. Pemirsa Bandung TV, Indonesia merupakan negara yang terkenal akan kekayaan alamnya. Hamparan tanah yang luas dan subur, air yang mengalir, dan beraneka ragam tanaman yang bisa tumbuh dengan sangat baik di negara kita, termasuk di Jawa Barat. Namun tentu saja pemilihan benih yang berkualitas merupakan salah satu faktor yang penting bagi tanaman untuk bisa mendapatkan hasil panen yang maksimal. Untuk itu, saat ini saya tengah berada di Balai Pengembangan dan Produksi Benih Perkebunan atau BPPBP bersama dua narasumber saya. Yang pertama adalah Kepala BPPBP Bapak Dr. Haji Dudung A. Suganda, MSI. Assalamualaikum Pak Dudung. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Sedang sibuk apa Pak Dudung? Biasa ngurus benih lah. Iya. Kita kan bergerak di perbenihan. Betul. Ya. Jadi setiap hari itu memang kami ngurusin kayak gini. Apa kalau nggak ada hujan kan mesti disiram. Okay. Kalau ada hama penyakitnya dikendalikan. Kita ngatur tanaman supaya tanaman itu pertumbuhannya bagus, nah, ya, berkualitas. Betul. Dan bisa disertifikasi. Nah, itu dia ya. Karena terus terang, sertifikat benih itu salah satu jaminan mutu. Jaminan mutu benih supaya dijamin nanti produktivitasnya tinggi. Nah, itu dia, itu baik. Yang paling ini sertifikasi utama. Mengenai benih yang berkualitas ya. Baik untuk kemudian nanti hasilnya tanamannya juga baik ya, Pak ya. Betul. Baik, dan satu lagi untuk narasumber kita pada hari ini adalah Bapak Yunandar R.E.K. Perwira ST yang merupakan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Assalamualaikum Pak Yunandar. Waalaikumsalam. Sehat ya, Pak ya? Seger terus kalau Pak Yunandar ya, tuh ya. Semoga kita semua pemirsa juga selalu sehat di masa pandemi COVID, tetap menjaga protokol kesehatan. Kemanapun kita harus selalu waspada sekarang. Betul tetap sekali. Sehat, dan juga kita bisa terus bekerja. Begitu. Nah, bekerja ya Pak Yunandar. Lagi sibuk apa Pak Yunandar? Ya, memang kebiasaan anggota Dewan, setiap hari kami bekerja, bekerja dan bekerja. Walaupun kadang-kadang tempatnya ganti-ganti. Alhamdulillah hari ini tempatnya enak sekali, suasananya hijau dan sebagainya. Biasanya saya di ruangan terus begitu. Betul. Nah, ini bisa keluar tuh rasanya enak sekali begitu. Nah, itu dia memanjakan mata kita ya, betul. Pak ya. Sekaligus terapi barangkali ya melihat yang hijau-hijau. Nah, kita hari ini akan berbicara mengenai peningkatan kualitas benih dalam produktivitas perkebunan di Jawa Barat. Jadi langsung saja kita ke Pak Dudung. Mumpung Pak Dudung di sini, tadi sudah sedikit disinggung mengenai pemilihan benih yang berkualitas itu akan berperan penting untuk menghasilkan panen yang berkualitas maksimal juga ya Pak Dudung. Untuk peran dari BPPBP ini sendiri, seperti apa perannya untuk sertifikasi dari benih yang tadi sedikit sudah disinggung oleh Pak Dudung? Iya, terima kasih Mbak Karina. Jadi memang di Balai Pengembangan dan Produksi Benih Perkebunan Jawa Barat ini, salah satu unit kerja yang memang tupoksinya memproduksi benih ya. Dengan catatan, benihnya itu diambil dari kebun subur benih yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kebetulan balai kami itu punya kebun subur benih tersendiri di kebun dinas kami lah ya, milik Pemprov Jabar. Itu lokasinya di Sumedang, di kebun dinas Sukajadi Sumedang. Sebetulnya kalau Bapak bisa berkunjung ke sana itu akan lebih apa yakin gitu lah kebunnya kayak gini. Karena untuk benih itu bijinya itu ya tidak bisa diambil dari kebun produksi. Karena kalau diambil dari kebun produksi, jelas itu tidak akan tahan terhadap hama penyakit dan tingkat produktivitasnya paling tidak bagus. Okay. Jadi harus diambil dari kebun subur benih yang memang awalnya itu dari benih penjenis. Dari pusat-pusat penelitian ya. Pusat penelitian yang memang membidangi komoditas kopi seperti yang di sini ya. Waktu awalnya kan kebun subur benih kita itu diambil benih penjenisnya itu dari Puslitkoka Jember. Okay. Jadi pusat penelitian kopi dan kakao Indonesia Jember. Itu kan lembaga yang memang sudah sangat qualified ya di level internasional, bukan nasional itu. Sudah teruji di mana-mana, sehingga itu benih kami itu jelas dari situ awalnya. Dibuat kebun subur benih yang khusus di Sukajadi Sumedang, kemudian dibikin benih. Ya seperti di belakang ini hasilnya. Okay. Nah ini semuanya untuk masyarakat Jawa Barat. Jadi kami sebagai pelayan masyarakat
Balai Benih sebagai pelayan masyarakat langsung kepada pekebun di Jawa Barat yang memerlukan benih yang berkualitas, bersertifikat, dan disertifikasinya oleh lembaga yang independen, tidak bisa gimana-gimana, kita objektif. Kalau memang itu tidak layak untuk diberi sertifikat, ya itu diretur. Mm-hmm. Diretur. Karena memang itu kan jaminannya, kalau misalkan benih yang tidak bagus itu tetap ditanam, nanti rugi waktu, Mbak. Okay. Mm-hmm. Jadi yang mestinya 1,5 sudah panen, ini baru 3 tahun baru panen, mm-hmm. gitu. Mm-hmm. Karena benihnya tidak bagus. Itu kan waktunya jadi habis. Kadang-kadang 10 tahun udah mati. Itu salah satu faktor utamanya dari benih, dari kualitas benih. Di samping ada faktor pendukung lain ya, mm-hmm. misalkan tidak dipupuk atau kena kemarau panjang, mm-hmm. itu juga bisa terjadi kematian. Tapi jika faktor pendukungnya itu semuanya bagus, tapi misalkan benihnya tidak bagus, itu pengaruhnya besar. Betul. Jadi benih itu memang salah satu variabel yang sangat menentukan tingkat produktivitas tanaman itu sendiri. Nah, biasanya kan target produksi itu minimal 3 ton per hektar per sekali panen. Nah, sementara memang kita harus akui ya, masyarakat kita itu masih ada yang menggunakan benih yang belum bersertifikat. Nah, sehingga kita itu tantangan bagi kami untuk terus mengedukasi, Pak. Jadi, kita setiap saat lah ya, melalui inovasi, ya, melalui pembinaan langsung on spot ke lapangan, supaya masyarakat kita itu wajib menggunakan benih yang sudah bersertifikat. Karena sertifikat itu jelas jaminan kualitas benih yang tidak bisa diragukan lagi. Dan legal, itu ada regulasinya ya di Peraturan Menteri Pertanian nomor 50 tahun 2015 tentang produksi, distribusi, dan jaminan mutu benih serta sertifikasi tanaman perkebunan. Jadi ada regulasinya itu. Mm-hmm. Kita kan harus patuh ya. Betul. Namanya regulasi kan ada pemaksaan. Mm-hmm. Tapi jelas itu untuk menjamin bahwa produksi kita supaya bagus ke depannya. Mm-hmm. Itu sementara mungkin ya. Nah, itu dia Pak Dudung sudah menjelaskan bahwa pemilihan benih yang berkualitas dan tentu saja bersertifikat ini adalah untuk pengaruh terhadap hasil dari panen itu sendiri ya Pak ya, hasil panen yang maksimal dan banyak yang juga bisa mungkin dipertanggungjawabkan karena tadi bersertifikasi dan juga tidak main-main pemilihannya dan lain sebagainya ya Pak Dudung ya. Betul, dari sekian banyak komoditas ada teh, cengkeh, kelapa dan lain sebagainya, kenapa kopi yang dipilih menjadi komoditas yang dikembangkan, apa alasannya Pak Dudung? Nah, itu kebetulan ya, memang kopi itu paling menguntungkan saat ini. Oke. Jadi para pekebun itu lagi ngetren lah ya ke kopi. Apalagi sekarang kan diminati oleh kaum-kaum milenial. Betul, banyak yang ngopi cantik pada ya Pak. Ngopi cantik gitu. Dan bisnis kopi itu dari mulai hulu, dari mulai bisnis benih ya, sampai kopi siap seduh. Misalkan kita ini benih banyak nih. Benih itu minimal harganya itu 3.000 per batang. Silakan aja kalikan, 3.000 kali sekian, misalkan rata-rata petani itu bikin benih 50.000 lah untuk skala kecil ya, sampai 200.000. Ada yang sampai jutaan, seperti di Pangalengan, Pak. Di Pangalengan itu Pak Haji Dinuri ya. Kalau Bapak misalkan sempat ke sana, Mbak Karina juga ke sana, itu binaan kami sejak tahun 2005, Pak. Sekarang, waduh, udah jadi miliuner. Omsetnya saja, Pak, per tahun itu sampai 30 miliar. Dan mayoritas, kebanyakan itu dari bisnis benih. Kalau misalkan ada program dari pemerintah maupun kebutuhan masyarakat, kepada ke masyarakat itu beliau mah gratis lah untuk masyarakat. Tapi kalau ada program kan dijual ya untuk kesejahteraan dia. Kalau misalkan dapat lelang gitu, jadi mitra kontraktor, rekanan yang dapat lelang gitu. Kan keuntungannya sangat tinggi. Nah, di samping beliau itu, di samping berbisnis benih, itu sampai menjual kopi siap seduh itu di Malabar Kopi. Itu kan ngetop lah, semua orang pasti tahu itu Malabar Kopi itu punya siapa, punya Pak Haji Dinuri itu. Jadi binaan kami, beliau sering kesini, sering ke kantor kami untuk sekedar berkoordinasi, berkonsultasi, kita sama-sama sharing. Karena kami itu tidak bisa melepas begitu saja, meskipun sudah sukses. Mereka itu sudah sukses, misalkan berbisnis benih, berbisnis apapun itu di komoditas perkebunan, tetap kita bina. Kan kita tahu ya, siklus produk itu kan
berubah ya, dari mulai dikenalkan tahap introduction ya, kemudian grow ya, tumbuh. Nah setelah tumbuh itu kan decline, tumbuh atau berkurang ya, menurun. Nah, kita kan harus charge lagi, kita bina lagi dengan inovasi gitu ya. Inovasi kita banyak lah, lumayan lah. Jadi kalau misalkan masyarakat ada kesulitan, kita berinovasi tantangan itu. Karena inovasi itu kan problem solving. Betul. Satu inovasi itu awalnya dari permasalahan. Dulu kita ya di benih. Kan dulu Pak masyarakat itu benihnya itu dari mana aja? Dari kongkoak lah istilahnya ya, benih asalan. Ada biji tanam. Awalnya kan seperti itu. Akhirnya kan keserang sama penyakit, kemudian staminanya enggak kuat, 5 tahun, 10 tahun udah mati. Itu kan jadi tumbuh inovasi tantangan bagi kita. Kenapa begini? Ya, kita dengan teman-teman pusat penelitian kan selalu berkoordinasi. Mana nih kira-kira teknologi mana yang terbaru? Nah, teknologi baru itu kita serap langsung ke masyarakat. Itu jembatan ya, dari puslit ke kita masuk masyarakat. Kalau misalkan masyarakat langsung ke puslit kan relatif sulit ya mengaksesnya. Kalau kita kan udah jadi mitra gitu. Jadi kita sebagai jembatan dari pusat penelitian untuk memfasilitasi masyarakat. Nah, setelah masyarakat paham, terus kita monitor, Bu. Terus kita monitor perkembangannya. Kan masyarakat juga sangat heterogen ya. Ada yang langsung cepat menerimanya, ada yang lambat, ada yang sulit sekali menerima. Nah, itu tantangan juga bagi kami sih. Tapi kami tidak putus asa. Banyak teman-teman di tingkat kabupaten, di kelompok tani, gitu, sebagai mitra kita. Jadi kita banyak jalan. Apalagi sekarang banyak inovasi ya. Kayak si kembang benih itu kan, sistem informasi perkembangan benih. Okay. Jadi benih-benih yang ada di kelompok tani itu kita cepat termonitor. Karena dia selalu update, ngirim kita ke kita melalui aplikasi itu. Tinggal foto, celik, langsung ke monitor gitu ya. Terus ada inovasi si bulu babe ya. Si bulu babe itu sistem informasi, produksi, distribusi, dan evaluasi bantuan benih. Kalau dulu kan, zaman-zaman dulu lah ya, misalkan masyarakat atau pemerintah memberi bantuan kepada masyarakat. Udah gitu. Kan tidak tahu perkembangannya, apakah benih itu tumbuh bagus, betul, mati. Nah, dengan inovasi itu, terus kita monitor. Dan jelas, misalkan siapa yang menerimanya, kelompok apa, di mana lokasinya, dan itu udah online, udah pakai GPS, kita tahu benih kita itu larinya kemana, tahu. Okay. Dan bukan hanya kita yang tahu, masyarakat tahu. Karena ini sudah di-upload, sudah milik publik ya, inovasi itu. Dan waktu tahun 2018 kita dapat juara inovasi ya. Luar biasa. Masuk top 99, tingkat Jawa Barat masuk top 10 inovasi kita. Alhamdulillah ya. Jadi berkat perjuangan semua ya, bukan hanya kami, bukan hanya saya. Jadi inovasi itu bisa saja penggagasnya misalkan saya. Tapi kan yang bekerja semua di kantor Pak. Dari mulai meng-entry data, mengupdate inovasinya sendiri, aplikasinya kita update, dan saya gratis, jadi nggak pakai aplikasi yang berbayar lah. Okay. Kita pakai Google Form, memanfaatkan yang sudah ada sehingga efisien, tidak perlu dana dari pemerintah yang begitu banyak ya, besar bikin aplikasi. Ya syukur-syukur kalau ada, kalau nggak ada tetap kita jalan. Oke, gitu. Artinya BPPBP ini berperan penuh, bukan hanya lepas tangan setelah pembelian dan lain sebagainya, tetapi dari memberi edukasi, lalu kemudian memantau dan lain sebagainya, dan termasuk tadi pemilihan kopi juga menjadi hal yang sekarang mungkin strategis barangkali ya Pak ya. Nah ini kita harus tahu juga nih pandangan Pak Yunandar sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat seperti apa. Tapi nanti setelah jeda pariwara ya, kami akan kembali seusai jeda tetap di Adikarya Parlemen Bandung TV. Masih bersama saya Karina di Adikarya Parlemen dan tentu saja masih bersama dua narasumber saya, Kepala BPPBP Bapak Dr. Haji Dudung A. Suganda MSI dan juga anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Bapak Yunandar R.E.K. Perwira. Tadi Pak Dudung sudah berbicara mengenai peningkatan kualitas benih dalam produktivitas perkebunan di Jawa Barat, termasuk di dalamnya ada inovasi-inovasi dan juga pengadaan sertifikasi untuk kemudian benih yang berkualitas dan menghasilkan
menghasilkan panen yang berkualitas juga. Nah, kita perlu tahu barangkali pandangan dari Pak Yunandar mengenai pengadaan benih di sini dari perspektif Pak Yunandar seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Karina. Jadi kami di DPRD Jawa Barat itu sangat berkomitmen untuk membangun sektor perkebunan Jawa Barat. Kita sama-sama tahu bahwa Jawa Barat adalah salah satu provinsi terdepan di Indonesia yang sangat produktif di bidang perkebunan. Ya. Tadi Pak Dudung sudah menyampaikan soal kopi yang luar biasa. Kita sekarang kualitas kopinya boleh dibilang nomor satu di dunia. Walaupun secara kuantiti masih belum menjadi nomor satu, tetapi kualitas kita yang terbaik. Dan orang dari seluruh dunia bahkan datang ke sini untuk mencicipi kopi Jawa Barat. Dan itu memang sesuatu yang harus kita pertahankan terus. Kami tahun lalu sudah menyusun satu regulasi memperbaiki perda yang ada tentang perkebunan, yaitu perda penyelenggaraan perkebunan. Itu coba kami dorong agar dari hulu sampai hilir itu bisa kesinambungan dan saling memperkuat dan juga meningkatkan produktivitas dan pelayanan terhadap masyarakat. Gitu. Salah satunya adalah masalah benih ini. Nah, benih sangat penting. Tadi Pak Dudung sudah menjelaskan dari A sampai Z ya. Tapi bagi saya pribadi, ini adalah satu peluang buat masyarakat untuk menjadi pelaku usaha sebenarnya. Bagaimana tadi bicara kopi, sesungguhnya ternyata tidak perlu harus selalu dihilir. Berbisnis benih kopi saja sudah sangat menguntungkan. Udah ordernya udah miliaran begitu. Dan sebenarnya peluangnya tidak hanya di kopi. Peluangnya itu bisa di teh begitu ya. Kita juga teh ini nomor satu di Indonesia dari segi kuantiti. Bisa di kakao, kemudian vanila yang sekarang juga masih tumbuh begitu ya, dan banyak lagi. Dan itu seharusnya menurut saya itu jadi concern semua pemerintah daerah di Jawa Barat. Karena itu kekuatan kita. Jadi balai-balai seperti ini balainya ada di Kota Bandung lah ya. Mungkin pemirsa belum tahu ya. Ini dekat sekali di Arca Manik, jadi kalau mau main ke sini Pak Dudung pasti sangat welcome. Biasanya juga tempat mahasiswa magang di sini begitu ya. Jadi balai-balai seperti ini menurut saya seharusnya disupport penuh oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Karena inilah ujung tombak pelayanan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Inilah wajah pemerintah Provinsi Jawa Barat di hadapan masyarakat. Kan orang sering pergi ke kelurahan, ke kecamatan, begitu. Itu wajah pemerintah kota. Tapi apa wajah pemerintah Provinsi Jawa Barat ini? Jangan hanya sekedar tahu gedung sate begitu ya. Padahal di dekat sini juga ada. Banyak yang balai-balai lebih keren ini. Ya Pak ya mungkin. Ini balai benih yang melayani seharusnya seluruh Jawa Barat begitu. Dan tadi inovasinya bisa dilakukan sekarang sudah secara digital. Nah, kami berharap walaupun di masa pandemi COVID ya, DPRD mengharap bahwa ini justru ditingkatkan pelayanannya. Karena sekarang ini satu-satunya sektor yang terus tumbuh secara ekonomi itu sektor pertanian. Salah satunya adalah perkebunan begitu. Jadi jangan sampai justru ketika masyarakat sedang kesulitan ekonomi, pelayanannya dikurangi begitu. Harusnya justru ditambah. Di sini peluang di mana ketika ekonomi terus bisa berputar dan juga masih ada marketnya begitu. Bahkan kita masih bisa ekspor sesungguhnya produk-produk perkebunan itu. Karena tidak betul-betul menurun pangsa pasar. Itu yang kami harapkan terhadap produksi benih di Jawa Barat. Dan kita juaranya sesungguhnya kalau di Indonesia untuk benih ini. Nah, yang kedua adalah kami juga berharap bahwa fasilitas ini ditingkatkan. Kita ini kan dinamis begitu ya hidup ini. Apalagi sekarang bergerak ke ekonomi digital. Jadi misalnya satu balai itu tidak hanya melayani atau tidak membuat tupoksi yang lama. Tupoksi juga harus berubah. Apa sih yang sesungguhnya dibutuhkan oleh masyarakat, oleh pelaku usaha di bidang perkebunan sekarang? Jadi harus ditambah begitu fasilitasnya. Kalau perlu diperluas, ditingkatkan jenis-jenis pelayanannya misalnya. Secara digital mungkin harus jadi yang utama sekarang begitu. Nah itu tidak lepas dari dukungan anggaran itu saja. Jadi kami berharap ya sama-sama ada komitmen dari DPRD dan eksekutif. Khusus untuk balai-balai yang langsung melayani masyarakat, kita tingkatkan terus pelayanan, tingkatkan terus anggarannya. Nah ini berbicara mengenai anggaran, kita langsung berbicara mengenai anggaran juga mungkin di tengah pandemi, kita harus mengakui bahwa di tengah pandemi ini belum berakhir ya Pak, tentu saja ada refocusing untuk anggaran tersebut. Nah bagaimana dengan ini Pak di BPPBP ini tentang pengadaan benih dan lain sebagainya, termasuk di anggaran Provinsi Jawa? Ya memang sayangnya tadi Pak Dudu mengatakan ke saya ini sudah akan di hold begitu ya, belum dipotong nih, masih di hold oleh Bapeda, oleh TAPD begitu. Kami dari DPR sih berharap tidak sampai dipotong, bahkan seharusnya ditingkatkan tadi ya. Dan walaupun ada refocusing, jadi konsep refocusing itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 itu sesungguhnya adalah mengalihkan
anggaran yang ada untuk penanggulangan COVID. Mm-hmm. Jadi bukan dipotong. Okay. Kalau bicara pemotongan itu harusnya bicaranya di tingkat di DPRD dengan DPR di banggar begitu. Itu adalah perubahan anggaran. Okay. Dan sebenarnya setiap tahun ada. Mm-hmm. Tapi kalau memang mau digunakan untuk menanggulangi COVID, memang itu wilayah di bawah payung undang-undang tadi begitu. Okay. Jadi itu memang eksekutif boleh melakukannya. Mm-hmm. Tetapi ada yang kedua yang menjadi prioritas kita dan itu sudah masuk ke dalam rencana jangka menengah Jawa Barat, yaitu pemulihan ekonomi. Mm-hmm. Tidak kalah pentingnya dengan penanggulangan COVID dari segi kesehatan. Betul. Kalau sekarang kita COVID-nya aman tapi ekonominya nggak aman, ya bisa jadi nggak aman juga begitu. Mm-hmm. Secara ekonomi ini kita harus tetap bertahan. Nah ini saya melihat pelayanan pemerintah Provinsi Jawa Barat jangan kendor terhadap masyarakat. Justru harus ditingkatkan, khususnya tadi di sektor-sektor yang terkait pertanian yang sedang tumbuh. Walaupun juga UMKM perlu. Ini kan juga bisa jadi bisnis UMKM di hilirnya. Mm-hmm. Kafe kopi, toko kopi, atau teh, begitu, itu semuanya adalah bisnis UMKM. Dan saya sangat berharap ya pelayanan seperti yang terkait pemulihan ekonomi jangan sampai mengalami refocusing, atau jangan sampai mengalami pemotongan anggaran. Nah itu dia, berarti meskipun di tengah pandemi seperti ini, refocusing anggaran pasti tentu ada, tapi tadi sudah dibicarakan tidak dipotong, tetapi mungkin di hold sementara begitu ya Pak ya. Dan ini juga pertumbuhan ekonomi juga bisa disokong dengan adanya UMKM tadi, bisa dari BPP, ini pembelian kopi dan lain sebagainya, sampai nanti di kehilirnya kafe dan lain sebagainya kopi ya. Selain kopi, menurut Pak Yunandar, apa saja yang sangat berpeluang baik gitu di Jawa Barat? Ya, sesungguhnya semua, menurut saya, semua tanaman perkebunan itu punya peluang. Tetapi harus market oriented. Ya. Okay. Makanya tadi Pak Dul mengatakan bahwa, ya sekarang yang bagus pasarnya kopi. Okay. Nah, sebenarnya ada dua sisi. Bisa jadi market oriented, bisa jadi kita driving market. Ya. Ada produk-produk yang mungkin sekarang belum dikeluarkan ke masyarakat, tapi punya potensi luar biasa. Itu harusnya bagian dari strategi pemerintah Jawa Barat. Jadi bagaimana misalnya mengembalikan teh Jawa Barat itu menjadi produk unggulan. Okay. Nah ini kan butuh inovasi, uh-huh. ya kan? Tidak bisa misalnya sekedar ditambah produksinya, ditambah benihnya, tidak bisa. Tapi saya melihat anak muda sekarang itu, mereka sangat inovatif. Sebenarnya kalau dikasih feeding begitu ya, ini loh ada bahan baku berupa teh, silahkan dibikin sesuatu yang baru, yang kekinian begitu, milenial. Itu insya Allah saya kira bisa. Itu terjadi betul di kopi. Sebenarnya kekuatan kopi kita itu bukan hanya di hulu, tetapi di hilir. Okay. Kalau kita jalan-jalan di kota Bandung ini, atau bahkan Bandung Raya, semua kafe-kafe itu punya inovasi kopi. Betul. Luar biasa sekali. Saya sangat kagum sekali. Anak-anak muda itu bisa melakukan inovasi. Dan itu membuka pasar yang baru. Bahkan harganya pun boleh dibilang tidak murah begitu. Mahal, tapi pembelinya tetap banyak. Ada. Okay. Nah, sebenarnya kita bisa lakukan itu untuk produk yang lain. Teh misalnya. Jangan lupa kelapa ya. Kelapa itu boleh dibilang salah satu produk unggulan Indonesia. Indonesia itu salah satu pengekspor terbesar kelapa di dunia begitu. Dan menurut saya Jawa Barat juga punya itu. Tinggal bagaimana kita paham, ini kelapa itu bukan hanya untuk bikin santan begitu ya. Mulai dari sabutnya saja sekarang sudah jadi high tech itu. Itu bisa jadi untuk bahan jok pesawat terbang. Itu kan harusnya kita berpikir ke sana. Artinya jangan sampai hanya dijual mentah bahan baku atau bahan raw material, tetapi harus ada kita bangun industrinya. Nah ini yang harusnya pemerintah hadir di sana. Bagaimana mendorong industri-industri yang berbasis bahan baku perkebunan ini muncul begitu. Jadi tidak hanya bergerak di hulu, tetapi mulai digeser ke hilir dan akhirnya kemudian nanti semakin mendekati konsumennya begitu. Nah saya berharap betul itu bisa dilakukan daripada misalnya kita berinvestasi ke industri-industri yang tidak ada bahan bakunya di Indonesia. Oke. Jadi menurut Pak Yunandar bahwa bukan hanya kopi, ternyata di Jawa Barat itu banyak sekali tanaman yang komoditas yang bisa berpeluang baik sebagai kopi, asalkan ada inovasi-inovasi barangkali ya Pak ya. Berbicara mengenai inovasi, kita kembali ke Pak Dudung. Tentu saja tadi sudah disebutkan di BPP, BP sendiri itu banyak inovasi yang dikembangkan. Tadi sudah disebutkan dua inovasi. Sebenarnya ada inovasi apa lagi Pak di sini? Iya. Alhamdulillah ya, dengan inovasi itu kan memang problem solving tadi ya. Tadi kan bicara masalah si bulu babe dan si kembang benih. Banyak lagi inovasi lain seperti si Buner Bemper. Apa itu si Pak? Si Buner Bemper itu sistem informasi untuk mengoptimalkan kebun sumber benih ya. Perkebunan yang di Sukajadi misalkan. Kan kita itu untuk memproduksi benih diperlukan benih asal yang bagus. Nah itu sebetulnya banyak kebun sumber benih kita atau pohon induk terpilih yang ada di masyarakat, di kelompok tani itu
yang belum bisa mencukupi untuk kebutuhan Jawa Barat. Makanya kadang-kadang kalau kita perlu benih banyak, kebun sumberinya terbatas, terpaksa kita ngambil dari provinsi lain. Seperti kelapa ya, kelapa genja ataupun kelapa dalam biasa. Nah, itu masih terbatas. Nah, kebetulan Pak Yunandar, tahun ini kami balai sedang membangun kebun sumber benih kelapa genja di kebun dinas milik Pemprov Jabar di Ciheulang, Kabupaten Garut. Cuma memang baru sangat terbatas, baru 500 pohon. 500 pohon itu identik dengan 3-5 hektar lah ya, karena kan 1 hektar itu 120 pohon. Nah, dengan adanya kebun sumber benih itu, mudah-mudahan, kan biasanya kelapa itu baru berbuah 8 tahunan. Dengan genja ini 3 tahun sudah berbuah. Nah, itu juga salah satu inovasi diantaranya bikin kebun sumber benih menambah gitu ya, tadinya sangat terbatas. Nah, itu si Bunur Bemper. Nah, kemudian ada lagi si Dakep Bari Balem. Nah, si Dakep Barem itu sebetulnya studi dampak evaluasi bantuan badan dan lembaga. Kan banyak Pak, dari dulu itu bantuan dari pemerintah ke masyarakat. Udah, gitu ya. Nggak pernah dievaluasi Pak. Itu dampaknya seperti apa terhadap masyarakat. Nah, dengan inovasi itu kita kan terus monitor. Kita memang sulit kemarin mengidentifikasi ini kemana aja ini larinya bantuan dari tahun 2013 Pak. Nah, sekarang kita udah terkumpul datanya. Silakan itu dilihat aja. Tinggal diketik aja si Dakep Bari Balem gitu. Nanti keluar itu. Mau YouTube, mau linknya. Linknya tuh udah ada. Tadi saya sudah sampaikan itu ke Pak Alit ya. Jadi nanti sebagai konsumsi media lah silakan. Supaya masyarakat kan lebih paham lagi ini inovasi-inovasi. Ada lagi Kopi Morning. Kopi Morning itu monitoring perkembangan kopi Pak yang ada di lapangan. Biar semuanya terdeteksi oleh kami, kira-kira ini di mana nih kopi yang sudah kurang bagus produktivitasnya. Berarti tanamannya udah tua, perlu direhab. Nah itu kan di samping ada usulan dari teman-teman kabupaten, kita akan hakul yakin, akan ainal yakin jika kita juga ikut mengikuti perkembangannya dari jauh. Tentu saja ada perantaranya ya kelompok tani. Kita bersahabat terus dengan kelompok tani supaya jadi mitra benar-benar. Kalau ada benih yang mati, ada yang perlu direhab, kontak langsung kami melalui inovasi. Cukup dengan klik aja di situ, nanti nyampe kok informasinya ke kami. Nah, nanti itu kan memudahkan kami juga, memudahkan masyarakat juga. Jadi semuanya diuntungkan, baik kami maupun masyarakat gitu ya. Kemudian ada juga Kadupak Ucing Garong. Aduh, nah, namanya unik-unik ya Pak kan ya? Biar merangsang gitu ya, biar Zafira, apa. Ya. Kadupak Ucing Garong itu gini latar belakangnya Pak. Tahun kemarin kan kita ada efisiensi yang tadi sampaikan ya. Target kita kan kemarin 5 juta benih. Ternyata ada efisiensi. Jadi 3 juta. Nah kami itu Pak, tidak begitu saja nyerah. Nah gimana supaya tetap jadi 5 juta? Nah itu dengan inovasi. Jadi Kadupak Ucing Garong itu sederhana. Kerja kompak, terpadu, bergotong royong dengan masyarakat. Nah itu kan kita mengajak masyarakat, memotivasi masyarakat, khususnya kelompok tani produsen benih, supaya tetap dong targetnya biar hektarnya lebih luas. Kan kalau ditanam di perhutani misalkan, itu kan antara 1.000 sampai 1.500 pohon per hektar. Bayangkan, dengan 2 juta benih penambahannya itu, yang tadinya harusnya 3 juta jadi 5 juta kan tetap otomatis kan luas arealnya akan semakin banyak gitu ya. Nah itu sebetulnya, jadi kami mengajak para kelompok tani untuk mau tetap aja targetnya segitu biar luas. Kan untuk mereka juga, bukan untuk kami, untuk masyarakat juga Pak. Jadi alhamdulillah kami bisa dengan inovasi itu bisa banyaklah untungnya, dampaknya juga cepat Pak terlihat. Jadi benih dari kami itu biasanya kan rata-rata lah benih kopi itu 3 tahun baru berbuah. Dari kami itu bisa 1,5 tahun sudah berbuah, sudah panen. Jadi setahun itu sudah berbunga. Nah tambah 1,5 tahun kan tinggal panen. Karena memang dari berbunga sampai panen itu rata-rata perlu waktu 3-6 bulan. Jadi alhamdulillah lah. Kemudian ada lagi inovasi lain lah ya, yang sebetulnya itu sebetulnya hal-hal yang sederhana tapi kita efektifkan gitu ya, dan petani itu mudah mengakses. Kami pun diuntungkan dengan data informasi langsung dari petani. Jadi kan jadi data primer. Betul. Bukan data sekunder lagi. Jadi kami bisa pede gitu. Wah, ini benar nih datanya.
kalau pihak-pihak itu kan dari sekunder itu khawatir juga kalau tak data primer udah ada pasti. Kami meyakini jadi sebagai bahan keputusan lah ya, dan memberikan saran ke pimpinan itu pede saya. Oke. Itu Pak jangan begitu Pak, gini aja kan enak, karena jadi, berdasarkan data juga data tadi, yang valid gitu. Oke. Jadi saya itu tidak memberikan data palsu. Betul. Gitu ya, dan tidak diragukan lagi datanya. Bahkan kami kalau misalkan untuk meyakinkan pimpinan itu, ayo kita lihat, Bapak nggak usah ke lapangan, ini aja data ini langsung dari petani, fotonya jelas gitu ya. Bapak kalau penasaran langsung komunikasi dengan petani, ini ada profil petaninya, ada udah masuk di inovasi itu. Okay. Siapapun bisa melihat, jadi alhamdulillah ya terbantu. Kayak sekarang kan pendanaan misalkan lagi fokus ke COVID, tapi kami tutup terus melayani masyarakat, tidak ada perubahan kalau pelayanan, teruslah kita. Dan kita itu dengan petani selalu bersahabat, jadi itulah aset kita itu, jangan hanya aset bersifat uang dari pemerintah, itu petani itu aset. Bagaimanapun keluhan-keluhan mereka itu nyampe cepat lah. Nah, dan kita itu kan membuat keputusan itu enak. Enak. Okay. Dan pede gitulah. Dan tepat nantinya. Tepat sasaran ya Pak ya. Oke, artinya ini inovasi-inovasi yang terus dikembangkan oleh BPPBP ini tentu saja berdampak baik dan sudah dirasakan sejauh ini ya dampaknya. Dan dampak bukan hanya dirasakan oleh BPPBP, tapi juga para petani yang kemudian bersinergi dengan BPPBP juga ini mendapatkan dampak yang luar biasa baiknya juga. Nah, ini berbicara mengenai fasilitas di BPPBP di sini sendiri, apakah sudah memadai atau sudah cukup termasuk di dalamnya untuk tenaga ahlinya gitu Pak Dudu? Nah itu memang kan teknologi itu dinamis ya, bagaimana lingkungannya ya, lingkungan di sini khususnya ya kebutuhan masyarakat. Nah khusus mengenai sesuai dengan tupoksi kita kan membikin benih itu tidak hanya dengan konvensional, jadi kami dengan teknologi kultur jaringan ya, dengan stek brakar, dengan sambung samping, ini sebetulnya di seputar kebun ini banyak hasil-hasil inovasi kami. Misalkan tanamannya sudah tua, ini ingin bagus lagi, ingin remaja lagi, nggak usah dipangkas, nggak usah di apa, diambil gitu ya, nggak usah dimusnahkan, cukup dipangkas, nanti disambung samping, itu bisa dilihat nanti hasilnya. Jadi nanti kan seperti baru lagi, ada bedahan baru ya, ada batang baru. Nah itu teknologi, apalagi kuljar. Sebenarnya Ibu bisa lihat di lab kami, itu ada beberapa benih yang hasil kultur jaringan. Khususnya yang robusta, Pak. Karena robusta kan sulit dibuat dari biji, karena ada serbuk silang ya. Meskipun sekarang ada teknologi baru, ada benih namanya Hibiro, hybrid ya, dari Pusdikoka juga. Tapi kan masih relatif mahal. Petani nggak mungkin lah ya, kecuali petani-petani yang sudah maju gitu ya, beli dari Pusdikoka. Nah, ini lagi dikembangkan dengan kultur jaringan, juga vanila Pak yang tadi Bapak sampaikan juga ada kultur jaringannya, kemudian robusta, vanila, kemudian kelapa juga ada. Ada beberapa komoditas yang sedang diproses mengenai kultur jaringan. Jadi mengenai sarana prasarana, karena memang teknologi itu dinamis, terus akan dibutuhkan gitu ya. Tapi karena kan dana terbatas dari pemerintah, makanya inovasi terus kita buat gitulah ya. Bagaimana caranya supaya tetap itu lebih produktif dengan dana yang minimalis. Betul. Ya gitu. Kita jadi berputar sama terus otak kita ya, iya, Pak. Iya, nggak bisa diam. Terbatasnya bisa dana, tetapi tetap harus tetap iya jalan terus begitu ya Pak iya Dudung ya. Nggak bisa tidur. Nah, kalau udah berpikir itu, tengah malam bangun nggak bisa tidur lagi. Jadi mikirin itu terus Pak Dudung ya. Tanggapannya Pak Yunandar? Ya memang salah satu kekuatan Jawa Barat sumber daya manusia itu inovasi. Kita tuh sangat kreatif sih. Dan ini saya kira sudah tercermin di balai pengembangan benih ini, khususnya untuk perkebunan. Ke depan saya lihat harus terus dikembangkan. Tadi mengenai fasilitas memang ya kita harus bergerak cepat untuk mengikuti perkembangan zaman. Bagaimana teknologi-teknologi terbaik itu bisa dibawa menjadi fasilitas pemerintah Provinsi Jawa Barat, sehingga membuka peluang untuk masyarakat, khususnya anak muda misalnya ingin berbisnis perkebunan, itu semakin tertarik. Jadi nggak jadul begitu ya. Dan ini sebenarnya di sini sudah paling canggih mungkin kalau untuk ukuran balai-balai di Indonesia. Walaupun kita harus tetap melihat ke depan bagaimana negara-negara lain yang lebih maju dari kita, sebenarnya apa yang terjadi di sana. Dan itu harus kita adopsi secepatnya ke sini. Sehingga kita tidak ketinggalan untuk generasi yang akan datang. Nah, persaingan soal perkebunan ini menurut saya juga harus menjadi semangat kita bersama untuk maju begitu ya. Karena modal sekarang untuk maju ya kompetitif ya. Betul. Nah ini kekuatan kita di perkebunan yang sudah ditanamkan oleh
penjajah Belanda sejak ratusan tahun yang lalu, kita dulu pengekspor produk perkebunan nomor satu di dunia gitu dari zaman Belanda. Kenapa sekarang malah tidak bisa? Seharusnya kan semakin maju sekarang. Nah, saya berharap tadi yang penting adalah modalnya riset. Ya. Jadi riset ini yang menurut saya di Pemprov Jawa Barat belum terlalu jadi perhatian. Dan itu sebenarnya bisa dilekatkan ke dalam balai-balai yang ada. Sehingga teman-teman yang nanti mau bergabung dari para periset ini, di sini ada fasilitasnya. Dan itu akan mendorong inovasi tadi lebih cepat lagi begitu. Jadi modalnya hanya riset. Dan anggaran riset ini juga sangat penting. Kalau di negara-negara maju itu, anggaran riset itu sampai 3% dari produk domestik brutonya. Di Indonesia mungkin baru 0,0 sekian saja begitu. Nah, di Jawa Barat ini harusnya kita yang duluan. Bagaimana mencoba meriset tanaman-tanaman perkebunan, memperoleh produk-produk yang terbaik. Kita sering memperoleh produk-produk misalnya impor ya dari luar negeri itu. Bahkan teh pun sekarang kita impor dari, anehnya tuh dari Sri Lanka begitu. Padahal kita punya produk teh juga. Kenapa? Karena mereka punya riset yang lebih canggih. Tidak hanya riset dari benihnya, tanamannya, tapi juga dari produk hilirnya. Bagaimana packagingnya, misalnya kemudian bagaimana mereka menjual berdasarkan preferensi masyarakat. Dan itu sudah dibaca lewat artificial intelligence. Nah, itu betul-betul melibatkan teknologi tadi begitu. Seharusnya ya, siapa di Indonesia yang melakukan itu pertama kali? Ya pemerintah begitu. Tidak bisa kita menunggu masyarakat melakukannya. Dan itu bisa dilakukan di balai-balai milik pemerintah, khususnya pemerintah Provinsi Jawa Barat. Artinya Indonesia sebetulnya terutama khususnya di Jawa Barat itu sudah punya modal ya Pak ya, untuk programnya lain dan lain sebagainya, terutama di sumber daya manusianya. Ini semuanya harus bersinergi, kemudian menghasilkan program yang luar biasa baik juga, karena modalnya itu tadi Pak Yunardo sudah ada di alam Indonesia ini, termasuk di Jawa Barat. Adakah rencana jangka pendek atau jangka apanya terkait dengan perkebunan di Jawa Barat ini sendiri? Ya, itulah misi dari visi dan misi dari Perda penyelenggaraan perkebunan itu. Kami coba membangun satu konsep dari hulu ke hilir. Nah, ini kan sesuatu yang di Indonesia itu kadang-kadang kita bangun industri tapi bahan bakunya dari luar, kemudian juga sehingga kita tergantung terhadap impor. Nah, ini kita harus bangun. Jadi tidak hanya bicara tadi benihnya saja, tidak hanya bicara petanya saja, tetapi industri pengolahannya seperti apa. Produk kelapa tadi sebagai contoh ya. Kelapa ini ya jangan sampai kita hanya jadi pekebunnya saja. Tapi ada industri yang membangun itu dan kemudian kita bisa menjualnya sebagai produk dengan nilai jual yang sangat tinggi begitu. Nah, itulah dari hulu ke hilir tadi. Nah, kedepannya didorong ke sana menurut saya perkebunan itu. Jadi harus punya inovasi juga di hilir. Nah, untuk kopi misalnya, kopi-kopi kita memang sudah luar biasa. Tetapi bagaimana kemudian dia bisa menembus pasar-pasar yang selama ini dikuasai oleh Vietnam, dikuasai oleh Brazil. Karena kita sekarang masih nomor 4 di dunia untuk ekspor kopi. Nomor 1 itu produksinya adalah Brazil, kedua Vietnam, ketiga Kolombia begitu. Nah, bagaimana kita mengejar mereka ini? Mungkin secara produksi kita bisa kalah, tetapi kalau secara kualitas kita mampu berinovasi, bisa jadi orang seluruh dunia akan melihat kita sebagai sebuah pusat kopi. Orang Amerika sudah menyematkan bahwa Indonesia itu adalah surga kopi begitu. Nah, itu sebuah modal bagi kita. Seharusnya ya kita berinovasi terus untuk menjaga hal itu begitu. Misalnya begitu. Artinya jangan sampai nanti kopi kita diklaim negara lain ya Pak ya, padahal negara kita kopinya tadi sudah diakui dunia ya, begitu ya Pak Yunanar ya. Nah, kalau rencana dari Pak Yunanar seperti itu bersama jajaran provinsi DPRD Provinsi Jawa Barat, kalau dari Pak Dudung ini di BPPBP, ini ada rencana jangka pendek dan jangka panjang seperti apa Pak Dudung? Ya, sebetulnya untuk khusus perbenihan kami sudah punya roadmap ya. Bahkan roadmap itu sudah di capgumkan. Jadi peta jalannya itu sudah jelas. Misalkan kalau dari segi produksi ya, misalkan tahun ini 5 juta, tahun depan lagi 3 juta gitu. Sampai terakhir itu sampai 35 juta gitu. Sebetulnya ini tinggal sedikit lagi, Pak. Jadi sekarang itu dari tahun 2014 itu sudah 15 juta benih yang sudah kami produksi, itu baru aspek dengan cara konvensional. Nanti kalau misalkan cool jar-nya sudah oke, sudah bisa adaptasi. Ini di tahun ini kan ini akan dibangun greenhouse yang cukup berteknologi tinggi. Ini ada sedikit yang kebabat nih Pak di sini kebunnya. Tapi kan yang sudah tua-tua yang kita pangkas gitu ya. Nah, kalau misalkan kita sudah punya sarana dan prasarana yang semakin bagus lah ya, otomatis kan tingkat produksi benihnya akan semakin cepat. Jadi kebutuhan para pekebun untuk menanam benih apapun itu, khususnya kopi ini akan bisa cepat terpenuhi. Karena masih banyak kekurangan benih yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, dilihat dari tanaman yang sudah tua rusak. Kita baru memenuhi sekitar 40%-nya.
gitu. Meskipun memang ditanamnya kan di areal perhutani, tapi itu untuk sangat penting kan untuk menghindari erosi gitu ya. Di samping ada tanaman hutan, di bawahnya kan banyak yang kosong-kosong tuh, masih ada yang kosong peluang untuk ditanami kopi di situ. Sehingga lingkungan juga akan terjaga gitu daya dukungnya. Nah, kemudian di samping aspek produksi itu roadmap-nya roadmap pengembangan teknologi. Jadi nanti para petani itu akan lebih jago lagi, lebih pintar lagi bagaimana memproduksi benih yang bagus. Ditunjang dengan terus optimalisasi kebun sumber benih yang ada sekarang, di samping nanti membangun kebun-kebun sumber benih baru yang ada di kelompok tani. Okay. Jadi lebih berbasis masyarakat. Karena kan fasilitasi pemerintah itu terbatas lah, terus terang lah ya. Jadi dengan bekerja sama dengan masyarakat, dari masyarakat, untuk masyarakat, ya untuk semua. Jadi akhirnya kita juga nanti akan mendapat imbas baik dari produktivitas masyarakat. Jelas kalau masyarakatnya kaya-kaya, pajaknya pun akan tinggi masuk ke pemerintah ya untuk membangun win-win lagi. Win-win solution. Iya gitu. Betul. Sebetulnya masyarakat itu gampang diajaknya asal win-win solution. Betul. Gitu kayak tadi inovasi kadupa kucing garong itu sebetulnya karena ada win-win solution. Nah, informasi kita sampaikan secara gamblang, kemudian dimengerti oleh masyarakat, itu mudah dibawanya. Gitu, jangan macam-macam lah. Kita dengan bahasa yang sangat sederhana dengan masyarakat, akhirnya kan masyarakat semakin cepat pahamnya dan mudah mengimplementasikannya. Terus kita kendalikan pelaksanaannya, kita awasi sampai target kita itu sama-sama tercapai. Kok ini hasilnya buat masyarakat juga. Oke. Gitu. Kalau istilah di tanaman berarti simbiosis mutualisme. Wah, ya Pak Dudung. Betul. Nah itu dia, betul. Di kesempatan kali ini ada yang ingin disampaikan dari Pak Dudung? Ya, sebetulnya untuk khusus masyarakat perkebunan dan masyarakat seluruhnya, mari kita jaga lingkungan kita itu dengan menanami tanaman-tanaman yang produktif. Di antaranya tanaman perkebunan yang bisa tumbuh di mana saja, tentu saja disesuaikan dengan iklim mikro setempat ya. Karena tanaman itu tidak akan semuanya bisa tumbuh bagus. Nah, tapi kita harus tahu juga kira-kira tanaman kopi itu ditanam di areal mana. Misalkan tanaman kopi Arabica ditanamnya itu akan lebih bagus, akan sangat bagus jika ditanam di atas ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Beda lagi dengan kelapa. Misalkan kelapa itu akan tumbuh bagus jika ditanami di bawah 400 sampai 0 gitu. Di daerah pantai kan untuk kelapa gitu. Juga kakao. Jadi memang ada ilmunya semuanya. Jadi bagi masyarakat kalau ingin menanam tanaman seringlah berkonsultasi dengan kami. Okay. Gitu. Boleh ya Pak main ke sini? Boleh, ya, Pak? Bebas siapapun boleh. Datang, mau telpon, mau datang langsung, mau melihat langsung kegiatan kita. Jadi kan lebih pede masyarakat. Betul. Itu. Banyak yang magang-magang dari sini. Nah, itu dia. Jadi boleh ke sini setiap hari barangkali boleh mengadaptasi boleh, edukasi-edukasi yang dimiliki oleh BPPBP. Terakhir, Pak Yunandar, ada yang ingin disampaikan? Ya, saya sangat senang sekali dengan fasilitas seperti ini milik Pemprov Jabar dan berharap masyarakat bisa memanfaatkan sebesar-besarnya ya. Untuk terutama untuk kondisi sekarang kita kembali pulih dari pandemi COVID ini. Bagaimana perekonomian bisa berputar lagi dan sektor pertanian adalah satu sektor yang bisa mendukung hal tersebut. Sehingga mari anak-anak muda terutama begitu ya, yang mungkin sekarang kesulitan mencari pekerjaan dan sebagainya, kita sama-sama berbisnis di sektor perkebunan. Dan ini sangat potensial sekali untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Dan itu akan sama-sama membangun Jawa Barat begitu. Dan ini potensi yang berasal dari kekuatan Jawa Barat sendiri. Semoga itu bisa kita lakukan bersama-sama dan kedepannya Jawa Barat bisa lebih maju lagi. Mindsetnya mungkin diubah barangkali sekarang, tidak ingin menjadi, bukan salah barangkali ya Pak ya, ingin menjadi karyawan perusahaan besar memang tidak salah begitu ya, tapi mungkin mindset sekarang kerennya bergeser, ingin menjadi pelaku usahanya barangkali. Betul. Ya, jadi wira swasta dan lain sebagainya, dan juga mungkin pendapatannya tidak kalah menguntungkan barangkali ya Pak Yunanda Depan Dudung. Nah itu dia pemirsa perbincangan kami mengenai peningkatan kualitas benih dalam produktivitas perkebunan di Jawa Barat. Terima kasih kepada Kepala BPPBP Bapak Dr. Haji Dudung A. Suganda MSI dan juga kepada Bapak Yunandar R. Eka Perwira anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Dan terima kasih juga kepada Anda telah bersama kami selama 30 menit ke belakang. Saya Karina mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.